Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Robinto Bento. Video kali ini adalah kolaborasi pertama saya bersama Vim. Apa itu Vim? Untuk teman-teman yang belum tahu, Vim adalah vlogger Indonesia mancanegara. Vim ini adalah komunitas vlogger Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Jadi menurut aku, Vim ini sangat interesting sekali karena ketika kita bergabung di komunitas ini, kita bisa terhubung dengan teman-teman dari Indonesia di seluruh hobi yang sama, membagikan cerita hidup mereka, pengalaman mereka, experience mereka di negara tempat mereka tinggal masing-masing. Dan Vim juga biasanya mengadakan kolaborasi-kolaborasi jarak jauh seperti yang saya lakukan saat ini. Kali ini temanya adalah 5 tips travel ke tempat tinggal kami masing-masing. Karena aku tinggalnya di negara Jerman dan kebetulan aku tinggal di Bayern, jadi kali ini aku mau sharing atau berbagi tentang beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin berkunjung ke Bayern. So, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu Bayern itu di mana ya. Jadi teman-teman, Bayern atau Bavaria itu adalah daerah yang terletak di bagian negara Jerman. Dan ini adalah salah satu provinsi dari 16 provinsi yang ada di Jerman yang beribukotakan di Munich atau München. Kalau kalian berkunjung ke Eropa atau kalian berkunjung ke Jerman, Bayern adalah tempat yang sangat recommended untuk kalian kunjungi. Kenapa? Kenapa kalian harus berkunjung ke Bayern? Karena Bayern memiliki, yang pertama, mereka memiliki dialek dan bahasa yang sangat berbeda sekali dengan Jerman pada umumnya. Yang kedua, Bayern itu memiliki budaya yang cukup unik dan menurut aku itu agak sedikit berbeda dengan Jerman-Jerman pada umumnya. Yang ketiga, Bayern memiliki bentang alam yang indah dan spektakuler menurut aku. Kenapa? Karena di Bayern ini paket komplit lah. Kalian mau ngelihat gunung bisa, kalian mau ngelihat danau bisa, kalian mau ngelihat tempat-tempat bersejarah bisa di sini. Cuma kekurangannya itu di sini nggak ada pantai. Dan yang keempat, kenapa kalian harus datang ke Bayern? Bayern juga memiliki festival-festival budaya yang sangat mendunia. So, itu alasannya kenapa kalian harus berkunjung ke Bayern. Dan kalau kalian berminat untuk datang dan berkunjung ke Bayern, ini dia saatnya. Saya membagikan 5 tips liburan ke Bayern. Yang pertama, yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau datang dan berkunjung ke Bayern, itu adalah cuaca. Aku pikir cuaca ketika liburan harus kalian perhatikan sekali, bukan cuma ketika kalian mau datang ke Bayern, tapi ketika kalian mau berkunjung atau berlibur ke tempat-tempat di seluruh dunia menurut aku. Kenapa? Karena tanpa cuaca yang baik, kalian tidak akan bisa menikmati suatu tempat dengan maksimal. Misalnya kalian datang ke München, kalian mau menikmati kota München tentunya, tapi kalau kalian datang di saat badai salju, atau di saat hujan lebat, atau di saat mendung dan gelap, kalian nggak bisa menikmati München dengan baik. Dan yang kedua, kalau kalian datang ke Bayern, saya sarankan sekali kalian untuk membeli München Pass dan Bayern Ticket. Yang pertama, München Pass. Kenapa kalian harus membeli München Pass? Menurut aku ini sedikit ngirit ongkos sih. Karena kalau kalian datang ke München, berarti kalian mau melihat sesuatu yang berbeda dari kota München. München itu memiliki banyak gedung-gedung yang bersejarah dan memiliki arsitektur yang unik dari tata kotanya dan orang-orang sekitarnya. Nah, ketika kalian membeli München Pass ini, manfaatnya adalah mobilisasi kalian akan dipermudah dengan menggunakan München Pass ini. Karena kalian bisa menggunakan misalnya kereta bawah tanah dengan gratis, atau kereta dan bus dengan gratis gitu. Atau mungkin kalian bisa mendapatkan diskon-diskon tertentu ketika kalian datang ke tempat-tempat bersejarah atau museum di München. Terus, Bayern Ticket. Kenapa kalian harus membeli Bayern Ticket ketika kalian berkunjung ke Bayern? Aku rasa ketika kalian berkunjung ke München, yang ingin kalian lihat bukan cuma kota München, tapi Bayern pada keseluruhannya gitu. Nah, kalau kalian membeli Bayern tiket ini, maka mobilisasi kalian juga akan dipermudah dengan membeli Bayern tiket. Kenapa? Karena kalian di situ juga bisa menggunakan kereta-kereta yang tersebar di seluruh bagian Bayern. Ketika kalian mau
melihat Bayern seutuhnya gitu. Jadi kalian akan terhubung dengan tempat-tempat indah. Misalnya kalian mau melihat danau, habis itu bentang alam dari Pegunungan Alpen, atau kayak kastil-kastil bersejarah di sini. Aku sangat sarankan sekali kalian membeli Bayern tiket. Dan tips selanjutnya, tips yang ketiga itu banyak-banyak jalan kaki. Why? Kenapa kalian harus banyak-banyak jalan kaki? Munchen ini adalah salah satu kota yang unik di Jerman. Dia memiliki tekstur, arsitektur, dan tata kota yang berbeda. Terus, seperti yang aku bilang tadi, dia juga memiliki kayak budaya dan keunikan-keunikan dari masyarakatnya yang memiliki ciri khas tersendiri lah gitu. Jadi, dengan berjalan kaki, kalian akan menikmati kota Munchen itu dengan santai. Kalian bisa melihat dan mengunjungi beberapa tempat-tempat bersejarah atau gedung-gedung yang memiliki arsitektur unik, sambil misalnya mencoba kayak makanan-makanan mereka, dan terhubung langsung dengan apa sih kehidupan sosial orang-orang yang tinggal di Munchen sendiri. Menurut aku itu sih kenapa kalian harus banyak-banyak jalan kaki. Dan ketika kalian jalan kaki juga, menurut aku bakalan banyak hal-hal unik yang kalian temukan ketika kalian berkunjung ke suatu tempat. Terus yang keempat adalah, kalian bisa memilih ini ketika kalian berada di Munchen. Jadi, di Munchen itu biasanya ada program tour guide gratis. Dan tour guide gratis ini biasanya adanya di Marienplatz. Jadi, apa itu Marienplatz untuk teman-teman yang belum tahu? Marienplatz itu adalah balai kotanya kota Munchen, dan itu terletak di sentral atau pusatnya kota Munchen. Biasanya tour guide gratis ini dilakukan oleh para mahasiswa. Kalian jangan takut. Biasanya tour guide gratis ini dilakukan dengan bahasa Inggris. Jadi keuntungannya adalah kalian bisa menikmati kota Munchen dan mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan kota Munchen itu sendiri. Terus yang kelima, saya sarankan kalau misalnya kalian mau menikmati festival budaya yang mendunia atau yang sangat familiar dan terkenal sekali di dunia, yaitu Oktoberfest. Nah, ketika kalian datang di akhir September dan awal bulan Oktober, maka kalian bisa menikmati festival ini. Dan festival Oktoberfest ini adalah festival yang berkaitan dengan bir terbesar di dunia. Di sana mendatangkan jutaan turis dari seluruh dunia setiap tahunnya ke kota Munchen hanya untuk minum bir bersama-sama. Dan di festival ini kalian bukan cuma bisa minum bir doang, tapi juga kalian bisa melihat bazar-bazar dari apa sih budaya lokal dan menikmati makanan-makanan dari daerah bagian Bayern itu sendiri. So, teman-teman, mungkin itu dia beberapa tips yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau berkunjung ke daerah bagian Bayern di Jerman. Dan jangan lupa, kalian juga bisa menonton video-video dari Vimers atau teman-teman anggota Vim lainnya yang nanti bakalan saya cantumkan di description box di bawah ini. So, terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru datang, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!